lagi di sektor 6 ya, 47 nih. CBD lah. CBD Bintaro. Nah, kita lagi cari, betul-betul mau cari makan ringan-ringan. Kalau ada mie ayam lah, kalau ada nih, kita cari nih. Ya, ya, ya. Nah, mudah-mudahan di depan ada nih. Sekarang kita lagi nyari mie ayam ini, tukang mie ayam. Biasanya suka ada di pinggir jalan sini mie ayam ya. Tukang dagang juga nih. Ini mie ayam sih. Oh, pas banget ada mie ayam di depan. Ini enak solo nih. Hari ini kita lagi makan mie ayam. Namanya abang siapa nih bang? Bang Usro bang. Bang Usro ya. Udah berapa lama sih nih bang? Udah 10 tahun pak. 10 tahun? Iya. Dagang sini terus? Iya. Berapa pak? 300 ya, 300 pagi nanti. Iya. Mau minum mana? Berapa? Nih. Iya. 10 ribu siapa yang mau minum kasih. Gitu ya. Maaf ya. Mau minum apa nih? Baru bayar ya. Udah. Apa belum minum malam? Ini di sebelahnya juga ada tukang minuman. Ini ada pop es, segar sari, macam-macam sih. Ini semuanya bikin atau beli, Bang? Semuanya bikin pak, ya sendiri. Oh bikin. Ya abangnya lagi bikin mie ayam langsung. Bang, pesen bang. Mantap, seperti biasa. Gimana hari ini bang? Alhamdulillah lancar. Oh. Channel YouTube-nya bagus. Siap, siap, siap. Thank you, thank you. Iya, Sakti. Iya, tenang aja. Ini apa namanya bang? Eh? Ini asinan pak. Oh kecap, kayak kecap asin gitu ya? Iya. Asin. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa bang? Dari tarik jam 10 sampai jam itu 8. Sampai jam 8? Iya mulai. Nih pak, ayo saya nes bikin sekalian nih. Silakan. Tadi jam sempat jam berapa sampai jam berapa bang? Dari jam 10 sampai jam 8 sore. Jam 10 pagi sampai jam 8 sore, jam 8 malam. Ya. Seharinya habis berapa nih bang? Ya kalau lagi ramai paling 3 kilo, 4 kilo pak. 3 kilo, 4 kiloan paling ramai. Berapa mangkok biasanya sehari bang? Sehari paling kan 40 mangkok. 40 mangkok habis ya? Nah ini abangnya gerobaknya. Ini tukang minumannya. Nah ini makanannya udah jadi nih, tinggal dikasih-kasihin aja. Ini si abang udah ahli ya nih.
cepet kali tangannya nih. Iya. Tadi udah lubang udah dikelar, dilipat lagi, dikelar lagi, dilipat lagi, mau pulang nggak jadi pulang intinya. Iya. Bilang mau pulang, baru jadi. Tadi pulang gua nungguin mobil, maaf gua. Lagi aku sana belum datang udah mau pulang aja. Ini dikasih apa nih bang? Pangsit. Pangsit. Tuh nikmat kan ya. Sore-sore makan mie ayam. Ini ya bang Gojek nih. Biasanya diem sini bang? Iya bang. Oh. Tiap hari bang. Tiap hari. Tiap hari. Nemenin saya. Nemenin si Babe. Ya. Nemenin si Babe ini. Baru kita bubar. Nemenin dia doang. Coba enak makasih gak sih bang ya. Makanannya bang? Ya. Makasih. Mantep sih bang. Ini ayamnya mantep. Ini lagi pada nunggu orderan. Ini ada tukang ngopi juga nih. Makasih ya udah subscribe ya. Siap bang. Oke. Sama-sama bang, makasih. Ini abangnya juga nih, abangnya tukang minum juga mesen bang. Lalu nih be, namanya Babe siapa nih? Pak Jono. Pak Jono. Tiap hari sini ya? Iya tiap hari. Dari jam berapa be? Tadi dari jam 5 habis subuh awal kemarin. Pagi nyubuh banget ya be? Ya. Nyubuh banget ya? Seru banget ya bersubuh dulu ya kan harus jaga kata berikut jaga sini jaga sampai jam berapa biasanya be? Hah? Sampai jam berapa biasanya ini hari kan hari belum pulang nih. Oh. Hari belum pulang lembur ya be? Iya. Ini nemenin ya, abang Gojek nih sini nih. Ini abang lagi bikin lagi nih. Baru ulang tahun. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ibu ini, ibu. Bang, sini bang, pesan lagi bang. Pesan aja motor tuh. Enggak apa-apa. Iya. Enggak aja. Hah? Enggak aja. Ini dia. Ini buat buat Krishna, nggak usah disini, nggak usah disini. Iya, disini nggak disini. Oh my god, ini ada susu guys. Ini buat aku. Ini buat aku. Apa yang nggak usah dikasih, aku. Apa ini? Ini buat aku. Ya boleh. Bisa aja, bisa. Ya bagus, berapa ya pak? 4 boleh. 4 boleh. Nah ini yang kalau ketemu bang ini boleh nih, saya recommended nih, enak banget bahkan murah meriah, enak lagi. Ini lagi di deket Transpark nih, sama Joint Express di Bintaro. Alhamdulillah kita nih udah beres nih. Tadi ngeborong mie ayam Pak Ade itu apa dihabisin semua sama minuman. Minumannya buat itu apa namanya? Teman-teman di situ yang pada nongkrong Gojek-Gojek. Ya enak banget itu mie ayamnya. Kalau mau makan tuh datang ke ini apa namanya dekat Giant Bay itu ya. Giant ya. Oh, enak tuh mie ayam itu. Ya. Ya mie ayam Bandung. Nah, ini nih. Asli yang ngeborong kita nih, apa yang ngebungkus juga nih. Yang pernah nyobain makan mie ayam Pak Ade ini boleh di Ini yang ya. Kalau mau makan ketemu Pak Ade bisa aja komen di bawah komentarnya ya. Soalnya kita banyak Pak Ade-nya. Enak mie ayamnya.
Dia nongkrong tiap hari situ, Pak, tiap sore ya. Sore. Pokoknya samping Giant, samping Giant. Sampai jam 8 malam ya. Sebelah Transparknya ya. Depan. Tapi sekarang dia udah habis, langsung pulang nih, sampai jam 8 dia. Langsung sekejap ya? Nah, langsung habis nih. Ini kan banyak teman-teman gue cek di situ. Lagi pada nunggu, dia pada kelaparan. Kebetulan itu makanannya enak, mie ayamnya ya langsung habis. Banyak yang pesen. Alhamdulillah kita selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Perutnya hati senang.